Tunggu pemain komplit sebelum agendakan TC untuk Arema FC. Arema FC merencanakan untuk mengagendakan training center, TC, sebelum Liga 1 bergulir pada tanggal 1 Juli tahun 2023. TC ini juga sebagai persiapan Singoedan sebelum menghadapi Dewa United pada pekan pertama Liga 1. Sejauh ini, Arema FC baru dua kali melakukan TC, yakni di Pantai Ngantep Malang Selatan dan di Kebun Raya Purwodadi. Selebihnya, anak asuh Joko Susilo dan I Putu Gede ini hanya menjalani sesi latihan rutin. Terbaru, Arema FC baru saja menjalani uji coba menghadapi Persikabo 1973 di Stadion Pakansari Bogor. Di uji coba menghadapi sesama tim Liga 1 itu, Singoedan menang 1-3 melalui hat-trick Dedik Setiawan. Untuk TC kami masih menunggu pemain lengkap dulu, kalau belum lengkap ya mubazir, ucap tim pelatih Arema FC, I Putu Gede belum lama ini. Coach Putu mengakui, bahwa skuad timnya saat ini memang belum komplit, terutama untuk di posisi pemain asing. Masih ada dua slot lagi bagi Arema FC untuk dapat mengisi pemain asing guna memenuhi kuota 5+1. Satu pemain asing bebas, dan satu pemain asing lagi dari ASEAN. Kini, sudah ada tiga pemain asing yang telah dikontrak oleh Arema FC. Ketiganya ialah Diara Icaka, Gustavo Almeida dan Charles Lokolingoy. Andre Zanga, kini masih belum dikontrak. Mantan pemain La Galaxy itu masih menjalani tes medis bersama Arema FC. Untuk sekarang kami maksimalkan dulu yang ada, yang penting skuad komplit dulu baru TC, TC dimanapun bisa, termasuk di sini, ujarnya.